Beredar video memperlihatkan momen mengharukan seorang anak laki-laki dengan kedua orang tuanya terekam dan viral di sosial media. Dalam video yang diunggah akun TikTok The Gantari, nampak laki-laki itu pulang ke rumahnya sambil membawa bunga untuk ibunya. Sang ibu pun langsung haru melihat kedatangan anak laki-lakinya. Terlihat anak laki-laki itu memeluk erat sang ibu sambil menangis melepas rindu. Diketahui anak tersebut tidak pulang selama 5 tahun karena mendapatkan tugas di Jepang. Aksi ini dibanjiri keharuan di kolom komentarnya. Ngomong-ngomong. Ya, memang ngomong-ngomong. Ya, memang ngomong-ngomong.